ini ada NIM. Ya, saya baca mau yang depan apa tiga terakhir? Oh, tiga terakhir sama ya. Ada nomor 4 dan nomor 4 juga ya. Yang kode uniknya di mana? Depan. Lambda. Pertama tahun lahir. Tahun lahir. Yang berbedanya di mana? Ya, di bulan, di tanggal. Orang Indonesia begitu. Susah saja tetap senyum dia. Tetap ada lucunya dan bahagianya gitu ya. Aku kira kau orang kaya, maka aku menikah denganmu, kata istrinya. Ternyata kau miskin, kata istrinya. Kan aku bilang dari dulu, cuma kamu harus hartaku satu-satunya. Ini tetap selalu terhibur istrinya. Kata cuma kamu hartaku satu-satunya, artinya apa? Benar-benar spesial banget ini istri, kan? Padahal itu gak punya harta lain sebenarnya. Dulu sebelum menikah sering jalan-jalan. Begitu setelah menikah, di rumah saja. Kan aku bilang, kalau jodoh gak akan kemana. Jadi di rumah saja. Nah, ini tentang buku. Artinya ibu bapak, mohon biasakan. Di sini gak ada gerakan membaca, Pak ya. Tiap hari apa, semua wajib pegang buku. Satpam tamu, kasih buku. Saya pernah ngajar di Pondok Gede, Pak, SMP. SMA itu, setiap Rabu pagi, membaca 15 menit. Tamu masuk kasih buku. Jadi di satpam, kok satpam itu banyak buku. Tamu masuk kasih buku. Kalau nggak mau baca di luar dulu sampai jam itu selesai. Kalau di SMK 48 yang Buaran ya, di Buaran tiap jam 10, begitu jam 10 bunyi semua berdiri, Pak. Semua berdiri. Indonesia Raya diputar. Nah, saya lagi ngisi materi di situ. Pak, izin sudah jam 10 berdiri dulu semua. Jadi berdiri dulu semua. Jadi langsung putar lagu Indonesia Raya. Itu namanya pembiasaan-pembiasaan. Olahraga juga harus berani, Bu. Duduk yang aman 2 jam ya, Bu. Lewat 2 jam sudah bermasalah. Maka setiap 2 jam berdiri, gerak badan. Jadi SMP 168 ternyata punya visi olahraga, visi sehat. Jadi semua guru, semua siswa, siapapun ketika setiap 2 jam misalnya atau jam berapa ada 5 menit, ngapain? Nah, jadi wajib, ketidak mau hukum, kena sanksi. Jadi di SMP 168 guru olahraga sudah sepakat instruksi setiap Selasa misalnya pukul berapa ada peregangan, Bu. Nah, gerak-gerak saja, biasa saja. Atau guru sudah siapin slide-nya. Ayo ikuti gerakan itu dan seterusnya. Hari Rabu gerakan apa lagi? Hari Rabu gerak mana? Ternyata guru kesenian enggak mau ketinggalan. Jangan ganggu hari Kamis, kata guru kesenian. Itu hari kesenian. Jadi setiap 2 jam boleh nari, boleh joget, style lagu apa, gitu kan? Ternyata guru, tidak ada guru tata pusat, tata boga di sini ya? Ada tata boga? Tidak ada ya? Jadi jangan ganggu hari Selasa. Hari Selasa itu ada minum kopi bersama. Semua siswa minum kopi. Mahasiswa saya pernah bikin skripsi, jadi ngajar sambil minum kopi. Jadi muridnya disediakan segelas kopi, tapi nggak boleh sekaligus, Pak. Dia kasih apa? Jadi ini diminum sampai 5 kali teguk. Oke, belajar lagi. Ayo semua teguk kopinya. Taruh lagi, tutup, ngajar lagi. Oke, teguk lagi kopinya. Itu yang diteliti. Ini serius, skripsinya ada di yang saya bimbing. Jadi pengaruh minum kopi terhadap hasil belajar matematik. Dan bagus, anak-anak kan senang. Orang kopi gurunya nyediain, ngantuk gak? Enggak lah, karena kopi kan begitu. Kopi, ya? Ini serius, ada skripsinya itu. Nah, minum kopi. Ini kan ada juga yang meneliti pengaruh makan coklat. Jadi murid kalau belajar harus makan coklat. Tapi gak boleh dimakan sampai habis, Bu. Oke, sekarang waktunya 1 menit gigit 1 potong coklat. Oke, sudah taruh lagi, belajar lagi. Baru 30 menit, oke, ambil lagi coklatnya, coba lagi. Itu dia lakukan. Karena coklat, kopi itu kan membuat apa? Mood tinggi ya, jadi mood booster gitu kan. Dia meningkatkan konsentrasi gitu dan sebagainya. Mau gitu juga. Kalau capek olahraga minum estradiol, janganlah. Tidak baik untuk kesehatan. Saya dulu pernah senang mengkonsumsi estrajos, Pak. Kalau saya minum estrajos, main bola 2 kali 45 menit,
Tidak capek, Pak. Memang tidak capek. Doping. Tidak capek. Doping benar ke Espragios. Jadi ketika mau main bola besar, minum Espragios dulu. Jadi enggak perlu diganti, larinya luar biasa itu. Ya. Tapi kalau enggak minum Espragios, 1 kali 45 menit saja sudah luar biasa capeknya kan begitu. Ini juga bagaimana pesawat bisa terbang. Ibu bapak, membuat pesawat kertas itu banyak teori-teori fisikanya. Jadi mohon juga itu menjadi materi-materi pelajaran yang bagus. Membuat ketapel itu juga bagus, pelajaran-pelajaran IPA. Ketapel ya, seperti itu. Ini nggak ada sedotan ya, atau satu ada sedotan?